sebanyak 280 orang telah mendaftarkan diri sebagai panitia pengawas kelurahan dan desa atau PPKD di Bawaslu Kota Jambi. Seperti diketahui, Bawaslu Kota Jambi tengah mempersiapkan berbagai hal untuk memaksimalkan pengawasan tahapan pemilu 2024 di Kota Jambi. Saat ini Bawaslu Kota Jambi telah menerima pendaftaran calon PPKD sebanyak 280 orang, namun yang lolos verifikasi sebanyak 266 orang. Dan akan dilantik 68 orang panitia pengawas kelurahan dan desa setelah memenuhi persyaratan dan tes dari Panwaslu di setiap kecamatan di Kota Jambi Selasa 31 Januari 2023. Pada saat ini Panwaslu dalam melaksanakan proses rekrutmen panitia pengawas kelurahan dan desa atau PPKD pada wawancara yang dilaksanakan dari Selasa 31 Januari sampai 2 Februari 2023. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Jambi Haspulo mengatakan, pada saat ini Bawaslu dalam mempersiapkan pengawas pemilu di tingkat kelurahan desa yang sedang melaksanakan tes wawancara panitia pengawas kelurahan desa atau PPKD. Kota Jambi memiliki 68 kelurahan dan penerimaan ini satu PPKD untuk satu kelurahan sehingga yang akan diterima sebanyak 68 PPKD. Hari ini memang kita sedang masuk tahapan wawancara, kemarin sudah kita flashback ke belakang, kita sudah memeriksakan berkas, semua pendaftaran sudah saya sampaikan. Pendaftaran semuanya 280, untuk yang lulus administrasi 266. Nah, setelah seleksi, administrasi, pada hari ini kita mulai melaksanakan wawancara. Jadi wawancara itu dari tanggal 31 sampai tanggal 2 wawancara. Sudah tentu kita kelurahan kita sekitar 68, satu kelurahan satu PPKD. Iqbal, JEK TV, melaporkan.